Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Ramadan ini terasa hangat karena bisa berkumpul bersama keluarga. Syukur bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, senang karena bisa ikut membangunkan orang sahur. Akhirnya, kita bisa berdoa bersama tanpa ada wacana. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Puasa kali ini ngabuburitnya ngeliatin ikan marjan. Bisa membuat gue favorit. Ramadan tahun ini memang terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terasa sepi karena masih dalam situasi pandemi. Aktivitas keagamaan, kegiatan silaturahmi dan mudik dipersempit ruang geraknya. Ramadan yang biasanya semarak, masjid-masjid penuh dengan jamaah. Kini lebih sepi untuk menghindari potensi penularan virus corona. Namun keprihatinan tak mengurangi makna Ramadan. Justru inilah momentum untuk lebih menguatkan keimanan. Melatih kesabaran, disiplin, dan mengasah kepekaan. Dengan situasi saat ini, tidak membuat kami mengurangi keimanan. Justru memperkuat kami dalam kebaikan. Berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Mencari keberkahan saat Ramadan. Namun tak terasa, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Masa ini akan kembali berlalu, pergi menjauh, meninggalkan banyak kisah. Sia-sia rasanya jiwa hati masih terlalu. Jangan lupa bersihkan jiwa, bersihkan hati. Meskipun kondisi tidak memungkinkan untuk dapat berjumpa, meski suasana tidak lagi sama, izinkan silaturahmi tetap terjaga. Atas kesalahan yang pernah tercipta, mungkin kekilafan yang pernah ada, atau lisan yang pernah salah berucap. Apapun semua yang buat marah, dengan kerendahan hati, mohon dibukakan pintu maaf. Semoga amalan kita di bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Merhaban ya Ramadan. Tinggallah beberapa hari saat berkumandang suara takbir, pertanda Ramadan telah berakhir. Jangan biarkan Ramadan berlalu sia-sia, begitu saja tanpa makna. Kami, keluarga besar 11 MIPA 1, dengan ketulusan hati mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidin. Mohon maaf. Maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.